84. Semoga tahun ini menjadi juara. Novio Persija, di mana pertandingan ketiga antara Persija Jakarta menghadapi Arema Indonesia. Ini adalah pertandingan ketiga di hari ini dalam Novio Persija, dan ini adalah skuad Arema Indonesia, asuhan Rahmat Darmawan dan Ahmad Kurniawan diplot sebagai penjaga gawang. Ya, kali ini mereka menurunkan juga ada Hasim Kipu. Sangat menarik di sini, Hasim Kipu yang juga mantan pemain Persija Jakarta musim lalu. Dan jelas menurunkan Henry Siswanto sebagai jangkar. Sepertinya Rahmat Darmawan sengaja untuk menyimpan nama-nama besar tersebut untuk menghadapi Persija Jakarta yang tentunya juga menurunkan tim terbaiknya saat ini. Kita saksikan. Ya, mereka bermain dengan pola 4-3-3. Kali ini kita lihat berbeda dengan tadi yang 4-2-3-1 yang saya sering sebetulnya tidak melihat fungsi dua jangkar yang seperti yang tadi ceritanya di plot untuk Persija. Sudah bersiap-siap tentunya pertandingan ketiga Persija Jakarta menghadapi Arema Indonesia. Persija Jakarta bertindak sebagai tim tamu dengan menggunakan jersey berwarna putih. Sebuah kesempatan. Oh, sangat baik sekali. Tendangan yang sangat keras dari Arindito. Gol untuk Persija Jakarta. 1-0. Sebuah tendangan yang sangat tidak diduga, Bung. Tembakan langsung ke arah gawang dan merobos masuk ke gawang ini. Kawal oleh Ahmad Kurniawan, tembakan yang sangat luar biasa dilepaskan oleh Anindito tadi. Pemain muda yang memiliki tendangan tak disangka cukup baik ini. Cukup menghibur bagi para pendukung setia Persija Jakarta, para Jakmania. 1-0, dan saya rasa jika kedudukan ini bisa terus bertahan, maka Persija akan kembali menjuarai turnamen tahunan dalam rangka ulang tahun mereka ini. Sangat keras dan sangat mematikan. Ahmad. Ramdhani. Sangat baik Salim. Leo. Oh. Kembali lagi. Baik sekali Gams saat ini. Gams. Kembali Gams. Oh. Kita saksikanlah dia. Hasim Kipu. Maksud kami Greg Mokolo dengan sebuah penetrasi ke dalam kotak penalti. Sangat berbahaya. Namun Andri Tani cepat sekali menutup. Nokolo. Oh. Masih mentur. Para pemain Persija. Greg Nokolo. Baik sekali Greg. Kaiba Gams. Oh. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Aremania tentunya. Permainan menyerang dari Arema Indonesia dengan pelatih Rahmat Darmawan, yang menyerang dengan cara yang sangat atraktif, atau tadi disebut oleh Ayak dengan cara sangat sepadan seperti yang biasanya mereka tunjukkan masing-masing di Arema ataupun di Pita Jaya sebelumnya. Kipu! Oh! Peluang emas untuk Hasim Kipu. Dalam kotak penalti tidak berhasil memanfaatkan kesempatan ini. Hasim Kipu, kita saksikan, tidak terjaga. Masih melebar. Sebuah umpan dari Dendi Santoso tadi. Kesempatan Dendi. Oh! Akhirnya, Dendi Santoso lewat sebuah
sundulan bola sepak pojok dari Santoso menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ya, sebuah gol penyama yang saya yakin akan kembali menaikkan intensitas pertandingan ini, menaikkan intensitas serangan Arema misalnya. Namun sayangnya tidak dibangun oleh sebuah bangunan serangan yang sangat apik, namun dan juga tidak dicetak oleh para penyerang Arema yang kita tahu memiliki nama besar, memiliki skill bagus dan ada di papan atas Liga Indonesia. Namun justru diciptakan oleh seorang Dendy Santoso. Kita lihat 1-1, Bung. Ya. Dendy Santoso, sebuah set piece yang berhasil dimanfaatkan oleh Dendy. Baik sekali kali ini. Oh! Karena situasi kembali saya ada berada di belakang, kita lihat justru bukan pemain lini sentral pertahanan Arema yang berada di posisi tersebut. Pedro, cukup berbahaya. Rahmat Afandi terbuka. Rahmat Afandi, go, go, Rahmat Afandi, 2-1, kemenangan sementara Persija Jakarta atas Arema Indonesia lewat kaki Rahmat Afandi. Ini adalah sebuah penjelasan bahwa Persija akan memenangkan turnamen ini, turnamen pemanasan ini, dan sebaliknya ini adalah penegasan, bagi saya adalah penegasan rapuhnya lini belakang dari Arema Indonesia yang walaupun diperkuat oleh Victor Ikbonevo, seorang pemain Nigeria yang boleh kita naturalisasi di Liverpool Indonesia, tapi Asim Kipu pun juga harus kerja keras. Itu harus berada Indonesia, namun sayang sekali tidak seperti di atas kertas. Kali ini Greg Nokolo tertutup celah untuk Greg Nokolo menembak ke arah gawang Andri Tani. Detik-detik akhir dan sepertinya Persija Jakarta, dan ya, akhirnya Persija Jakarta kembali menjadi juara Trofeo Persija 2012. Gol dari Rahmat Afandi berubah kedudukan menjadi 2-1. Kemenangan untuk Persija Jakarta atas Arema Indonesia. Selamat sekali lagi untuk Persija Jakarta yang berhasil menyempurnakan trofeo Persija lewat kemenangan atas Arema Indonesia. Hasil akhir yang tentu saja sesuai dengan harapan sebagaimana selebrasi perayaan ya, atas acara tahunan yang memang selalu dinanti-nanti. Dan kalau diperhatikan jumlah penonton yang tadi sudah sempat disebutkan juga oleh Bung Yopi bahwasanya kurang lebih 40 ribu.